Pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan terpantau padat pada Jumat dini hari. Satu kapal yang bertolak dari Samarinda, Kalimantan Timur membawa ribuan penumpang tiba di dermaga Terminal Nusantara. Suasana arus mudik di Pelabuhan Parepare terpantau padat pada Jumat dini hari, tepatnya 21 April 2023. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare menggunakan KM Aditya. Dari data posko mudik, hingga Jumat dini hari, tercatat sudah ada sebanyak 25.588 pemudik yang tiba di Terminal Nusantara Pelabuhan Parepare. Kelonjakan penumpang pada puncak arus mudik dirasakan para pemudik. Mereka mengaku kapal yang mereka gunakan berangkat lebih cepat dari jadwal untuk menghindari kepadatan di atas kapal. Puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare diperkirakan akan terus terjadi hingga Jumat pagi. Yang terjadi di